Ya guys, nah berhubung tadi kita ada pembeli pertama, nah sekarang guys ada pembeli lagi yang kedua. Dari mana guys? Udah jauh-jauh datang dari Depok guys. Tadi kan dari motor tuh. Tadi ya kan, nanti kita minggir dulu ya mobil. Nah sekarang guys, ini pembelinya jauh-jauh datang dari Depok demi beli cilok. Siap saji guys. Coba kita tanya-tanya langsung aja guys ya, gimana perasaan? Iya, halo, selamat sore. Hai. Selamat sore. Tuh, ini. Ini apa nih? Ada kamera kenapa? Ada kamera ya? Nah, ini kebetulan masuk di channel YouTube Yahya Keyword. Wah. Tentunya yang terkece dan terkeren. Gimana kamera? Itu satu jargon lah dikit. Nah, guys, kita tanya-tanya dikit lah. Pak Haji dan Mbak. Bu Haji, oh iya Bu. Dan Ibu, sudah sering atau baru pertama ini? Baru. Oh, baru pertama? Karena lihat first, guys. Di FB. FB? Nah, udah masuk FB guys. Dan itu kan, kan FB udah masuk IG juga tuh. Lihat tuh, Ciloku underscore official. Tuh. Jadi, dimanapun berada guys, cek aja IG-nya. Ciloku siap saji, ya kan? Mau pesen. Bisa kan? Udah bisa kan? Udah bisa kan? Ya Mbak ya? Mas. Ya, Mbak, udah bisa pesan kan dari IG udah bisa belum? Dari apa itu pesannya, Mbak? IG bisa? Enggak, masih sekitar sini. Oh, sekitar aja. Sini aja. WhatsApp aja kalau ada yang WhatsApp. Oh, oke, okay. Di WhatsApp. WhatsApp-nya mungkin nanti dikasih tahu nomornya, Mbak ya, biar nanti boleh tahu semua netizen di seluruh dunia ya kan, di Indonesia tahu semuanya. Itu aku siap saji ya kan. Bagi yang penasaran langsung aja ke Perumahan Wanasari ya, Mbak ya, benar ya? Oh, Citra Villa, sorry. Citra Villa di Cibitung. Penampakannya nih, Mas. Nah, coba kita lihat nih penampakannya. Tuh. Coba silakan. Ini langsung dicoba lagi. Wah, benar-benar tadi kan udah dijanjiin tuh. Dia tadi cuma ngeliat doang, sekarang kita nyoba. Tuh, ya kan? Gila, guys. Ya kan? Udah mau habis. Udah mau habis? Oh, habis, guys. Beuh. Masih jam berapa nih masih sore? Baru juga padahal sore guys, lihat tuh. Buka jam berapa? Sedikit lagi. Habis. Oh, dari pagi. Sold out. Oh. Jam 3 nih. Coba kita langsung coba nih. Jam 3 udah nih guys. Dibanding penasaran guys ya. Ciloku. Jadi cilok ini beda guys, kan biasanya kalau cilok yang dulu-dulu kan cuma aci doang, kalau ini bakso. Rasa daging sapinya tuh kuat, jadi beda sama cilok-cilok yang lain gitu guys ya. Terus memang terlihat simple tuh guys, tuh kelihatannya simple, tapi yang penting kan rasa. Kita tuh kan makan tuh yang penting rasa guys. Rasa itu segalanya. Bukan lebay guys, ini bukan sok lebay, tapi yang benar gitu. Kalau ya itu apa adanya aja. Setiap makan itu langsung gitu kan. Kebetulan ya suka guys. Kalau cilok itu di nggak acinya doang, jadi ada rasa baksonya gitu. Karena apa? Ya biar ya intinya nambah terus lah, nagih gitu guys ya kan, enak gitu loh. Kalau kita makan cilok nagih kan ya, selain yang dagangnya juga cepet habis ya kan, dapat barokahnya, kita juga dapat perutnya juga enak gitu loh, kenyang, jadi kenyangnya juga enak guys gitu. Mau lihat tuh Pak Haji sama Bu Haji aja mesen.